Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, mudah-mudahan kalian di rumah masih semangat belajar dan semangat beribadah. Ya. Oke. Hari ini bersama dengan Uzeli, kita akan belajar tentang kalimat pujian. Sebelumnya, kita simak video berikut ini yuk. Mengenal ungkapan pujian. Edo bersama teman-teman sedang melakukan gerakan tari yang diajarkan ustazah di sekolah. Edo bersama teman-teman ingin berlatih bersama. Edo bergerak mengikuti irama lagu. Gerakan Edo bagus sekali. Kawan-kawan memuji gerakan Edo. Jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji. Memuji membuat orang lain senang. Memuji bisa jadi semangat. Nah, bagaimanakah caramu memuji gerakan Edo yang sangat bagus? Nah, gerakanmu lincah sekali. Atau gerakanmu bagus sekali, Edo. Contoh ungkapan pujian yang lain yaitu, nyanyianmu bagus sekali jika ada temanmu yang pandai bernyanyi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Siti sedang menyiapkan makanan untuk ibu. Kemudian, ibu memuji Siti agar Siti merasa senang dan bersemangat. Ungkapan pujian yang tepat adalah, iya, benar. Ungkapan pujian yang tepat yaitu, wah, kamu pandai memasak, Siti. Kata ibu. Apa kalian bisa menyebutkan ungkapan pujian apa lagi yang dapat kamu sampaikan kepada Siti? Berikutnya adalah penggunaan ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata-kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Saat bercakap-cakap dengan teman, kalian pasti pernah menggunakan kata pujian. Kata pujian ini digunakan supaya teman kalian merasa senang. Baiklah, kita belajar lagi yuk. Perhatikan gambar berikut. Lani sedang menggambar bunga. Kira-kira apa ya kalimat yang tepat untuk memuji Lani? Apa ya? Iya, benar. Kalimat pujian yang tepat yaitu, gambarmu bagus sekali, Lani. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Udin berbagi kue. Ungkapan pujian yang tepat yang disampaikan untuk Udin yaitu, apa ya kira-kira? Iya, benar. Kalimat pujian yang tepat yaitu, karena Udin anak yang baik, maka ungkapan pujian yang benar yaitu, wah, baik sekali kamu, Udin. Mau berbagi kue denganku. Selanjutnya, yuk kita berlatih.
Pada ulangan matematika, Ayu mendapatkan nilai 100. Kira-kira kalimat pujian yang tepat adalah, ketika membuat kalimat pujian, kita bisa menggunakan kata wah atau wow. Jadi kalimatnya yang tepat adalah, wah Dayu, kamu pintar sekali. Nah, begitu ya cara membuat kalimat pujian. Baiklah, dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pujian adalah kalimat yang digunakan untuk memuji seseorang. Tujuannya agar orang tersebut merasa senang dan bersemangat. Ketika memuji seseorang, kita bisa menggunakan kata wah atau wow. Contohnya, wah, rajin sekali kamu. Selanjutnya, ketika mendapat pujian, kita harus mengucapkan terima kasih dan kita tidak boleh sombong. Baiklah, itu tadi merupakan kalimat pujian. Usil yakin kalian anak yang hebat, kalian sudah bisa menggunakan kalimat pujian atau ungkapan pujian untuk memuji seseorang. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.